Okey, bersama dengan Budi sekarang ini di Red Carpet Anugerah Meletup Era, pasangan bahagia yang sekarang ini sedang buat anak. Okey, Zain, boleh ceritakan sedikitlah tentang perkembangan Zain? Saya sebenarnya baru habis syuting juga dengan Rosita, satu telemovie. Sekarang ini tengah dalam perbincangan lagi lah pasal syuting-syuting lain. Dan Rosita pun dengan bisnes tudungnya dan selanjutnya lah. Akan start lah syuting untuk Primadonna. Mungkin ada lagi, adalah. Kita ada few project untuk this year kan. Pengertian meletup bagi Zain? Satu yang sangat vast dan buat orang kata wow. Jadi something yang big dan sangat orang kata efek yang melampau. Pada saya satu yang outstanding. Ada beberapa orang artis bagi tips, perancangan korang. Kan? Nak ikuti tips tu sebenarnya. Dia sebenarnya adalah beberapa artis, contohnya Didi juga. Sebab Didi baru tahniah untuk dia jugalah yang baru mengandung. Jadi dia ada jugalah bagi kita tahu, okay, kalau nak ni begini. Kita orang masih lagi yang kata kalau ada rezeki, ada rezeki. InsyaAllah. Kita try cara apa? Cara tradisional. Zain sendiri terdesak ke tidak bila dia ajukan, oh, bila nak dapat anak macam mana? Saya kalau boleh, kita nak cepat sampai 2 bulan. Lah. Kan, kalau ada rezeki, insya-Allah cepat mungkin. Terpulang pada Allah juga lah untuk beri kita rezeki tu ke tidak. Jadi saya ada rezeki, alhamdulillah. Tak ada. Dia nak baby boy ke baby girl? Eh? Saya nak dua-dua. Dia nak boy and a girl. Saya nak dua-dua. Alright, sekian dulu temu bual Budi bersama dengan pasangan bahagia Zain Saidin dan Rosita Chewan. Teruskan menonton YouTube channel budi.com.